إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan, yang merazkikan, yang memati, yang menghidupkan akan sekalian makhluk. Dan Allah Ta'ala meredai terhadap kita sehingga dia sampaikan umur kita kepada hari ini, iaitu hari Jumaat, daripada tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah. Hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan dan menjadikan sebagai umat manusia tadi itu daripada kalangan orang-orang yang buat haji di Baitullahil Haram, menunjukkan kepada Padang Arafah untuk mengukufkan sebagai satu rukun daripada rukun haji yang besar sekali, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, Al-Hajju Arafah. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni telah firman di dalam Al-Quranul Karim, liyashhadu manafi'a lahum wa yudhkaru smallah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang bermaksudnya supaya kamu wahai manusia menyaksikan perkara-perkaranya jadi manfaat bagi kamu. Yakni katanya ahli tafsir, yakni menyaksikan manasikal haj, menyaksikan haji supaya dapat manfaat bagi kita. Kerana orang yang buat haji dengan ikhlaskan hati dan mengikutnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan bagi mereka itu malaikat syurga. Dengan sebab itu, perkara itu adalah perkara yang jadi manfaat bagi manusia. Dan supaya kita mengingati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menyebutkan nama Allah, tatkala kita nak menggerbankan, mengudhiyahkan binatang ternakan pada hari ayyamin ma'lumat, iaitu hari yang kita ada ini dan sebesok hari dan lusa, dinamakan hari Al-Arafah, hari Aidil Adha, hari tasyrik yang tiga itu. Itulah hari yang maklumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebut tadi itu di atas apa yang Tuhan merazkikan bagi kita daripada bahimatil an'am. Bahimatil an'am adalah binatang ternakan daripada kaki empat. Sama ada perkara-perkara yang kita tahu daripada lembu, kerbau, azakumullah, kambing dan kebiring, itulah perkara yang maksudkan bahimatil an'am. Maka Tuhan suruh kita makan daripada semelah apa yang kita semelah tadi daripada binatang ternakan kita. Suruh kita makan di atas wajah, iaitu wajah mubah, sebagai haruh kita itu makan. Dan hendaklah kita berikan makanan tadi itu kepada orang yang bersangatan. Jangan kita gerbel saja sedangkan kita tak bagi daging itu kepada pakir miskin. Itu bukan maksud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruhkan, retahkan kita.
Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Qatadah radhiyallahu an, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam su'il, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disoal kata, puasa terhadap hari Arafah, maka untunglah bagi mereka yang puasa sama dengan orang yang buat haji di Baitullahil Haram. Tak jadi agung dan tak jadi betul molek dengan maksud syariat Allah taala ini mereka yang tak sahuti puasa pada hari ini. Kerana hari inilah hari Arafah yang sebenarnya, iaitu hari yang para-para hujjaj Baitullah Haram ukuhkan di padang Arafah. Hari ini gapa kata yang kita akan boleh, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dikena tanya. Kita senantiasa ada dengar, tetapi jarang orang yang Tuhan nak taufikkan hidayah supaya bolehnya apa faedah daripada apa hak Tuhan nak royak di sini. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Yakni orang puasa satu hari hari ini bagi mereka yang puasa dengan ikhlas hati kerana nak sahuti akan perintah Allah taala dan ikut akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini Tuhan nak wi apa 2 tahun sebagaimana tahu. Apa 2 tahun dalam arti lagu mana? Maknanya hari yang kita telah lepas mari daripada kesalahan, Tuhan akan ampunkan kita dengan janjian dia. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah taala nak sapu hak mana? Dari kalangan dosa-dosa kita sebagai anak Adam itu terhenti di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan ada di sisinya ummul kitab yang tercatat surat catatan amalan semua doa ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wal mustaqbil, maknanya al-baqiyah wal madiyah, hak lepas kita tak ada masalah, tapi hak lagi akan datang ni lagu mana kita nak faham, yakni Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan bagi kita sebagai kita hamba apabila nawaknya dosa Tuhan sepakkan daripada kita, ataupun apabila kita berlaku dosa Tuhan ampunkan daripadanya. Ini nisbah kebanyakan daripada alim ulama kita beri maknanya zunub ataupun sayyiatil as-saghir, mana dosa-dosa kecil. Setengah ulama kata tak, dosa besar, dosa kecil termasuk belaka. Tetapi dicengahkan oleh pendapat yang pertama di kalangan ulama, yakni dosa besar itu berhajat kepada kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pedah yang kita itu puasa tak sampai apa 24 jam. Akan tetapi kita nak bitaufikkan oleh Allah Ta'ala nak wiwak jadi kena supaya kita nak menghasilkan perkara tersebut, itu payah. Payah. Terkadang orang kita ni bicara begitu, bicara begini, akhir sekali tak ada wakhija apa hak yang diretahkan mari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini, hari yang kita ada ini, kita nak ingat kata Allah Ta'ala bukan sekadar nak apun dosa 2 tahun sahaja. Bahkan tu herayat kepada Nabi dia. Nabi rayat dia dalam hadis dia. Sebagaimana Imam Muslim keluarkan di dalam sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin akthara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Makna tidak ada hari yang banyak sekali bahwasanya Allah Ta'ala itu nak memerdekakan seorang hamba tadi itu daripada api neraka nak lebih banyak daripada hari Al-Arafah. Nak lebih banyak daripada hari Arafah hari kita ada ni? Tak ada dah. Sebab tu kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan terlupa hari ini nah, minta doa. Ya Allah, ya Tuhan aku, lepahlah aku daripada api neraka. Selamatlah aku daripada api neraka. Selamatlah keluarga aku. Siapa pun. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa azwajina wa asdiqaina wal muhibbin minan nar. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan aku, lepahlah aku daripada api neraka. Keluarga aku, tok nenek moyang aku, guru aku, kawan aku yang dikasihi, isteri aku dan berbagai-bagai. Minta Allah Ta'ala lepaskan kita. Kerana Nabi royak kepada kita kata Tuhan janji. Maka kita ambil peluang hak Tuhan ini. Wapanya? Kerana hari ini, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihil malaikata fayakul, mada arada haula.
Allah Ta'ala turun kepada langit dunia yang kita ada ni sebagai turun yang layak bagi dia, mendekati kamar dia Tuhan menyaksi pada malaikat yang ada di langit dunia, Tuhan tanya, puah mai wahji nak gapo? Wahai malaikat, sedangkan Allah Ta'ala tahu, kata mari tadi untuk nak mengampunkan dosa, nak kepada kemerdaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kata pergi wahji, kita berkongsi dengan mereka, dalam arti kata kita buat puasa pada hari ini, supaya kita dapat diampunkan juga dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab sebab kelebihan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni banyak. Innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Sesungguhnya kelebihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu banyak. Mintalah was'alullaha min fadli. Itulah kelebihan yang kita ada pada hari yang kita ada ini. Maka itu riwayat bagi Imam Muslim. Ada pun riwayat bagi Imam Ibn Hibban daripada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu an. Hadis ini hadis sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Wa ma min yawmin afdalu 'inda Allah min yawmi 'Arafah." Tidak ada hari di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun nak lebih seumpama hari yang kita ada ni, tak ada. Sebab itulah kita sebagai umat Islam kena tahu, kata hari lebih kita buat melebihkan. Lebih dengan apa? Lebih dengan amalan kita. Lebihkan dengan kita mendekati lidah kita dengan Allah. Lebih dengan doa. Lebih dengan kita minta ampun dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala kata lagu, Nabi kata lagu mana lagi dalam hadis ni? Yanzilullah ila sama'id dunia. Allah Ta'ala turun kepada langit dunia. Sebenarnya Tuhan tak turun kepada langit dunia pada waktu siang. Bahkan Tuhan turun pada sulusul akhir minal lain. Yakni 1/3 daripada waktu malam. Tapi hari ini khusus, Allah Ta'ala turun kepada langit dunia sebagaimana layak bagi perbuatan dia. Tuhan itu yubahi bi ahli al-ard, ahli as-sama'. Tuhan menghubungi di antara malaikat yang ada di langit dengan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Pernah benar orang hujat Baitullah Haram dulu, mana sekarang lah ni, ada di padang Arafah. Maka dok khilaf di kalangan ulama hari Arafah tu hari tu hari ni. Kerana dah pada jadi khilaf, kerana dulu pakat tak tahu. Orang dok di Syam tak boleh nak menyaksi, kata orang buat haji tu hari mana, sebab tak ada tahu. Orang dok di Mesir dok di mana, dia jauh jarak. Tapi hari ni Tuhan wui kelebihan, boleh kita tahu kata hari mana ukuf. Walaupun masa demo tu sekarang lah duduk pagi lagi, tetapi malam Arafah, malam hari Arafah masuk yang semalam lagi. Bukan 10 semalam tu masuk dah hari Arafah, malam Arafah. Maka kita sebagai orang Islam nak gapo sangat daripada kita duduk khilaf. Kita nak buat amal kena dengan hak Tuhan supaya nak dapat ganjaran daripada Allah. Kita duduk khilaf gitu, khilaf gini, akhir sekali terkadang setengah-setengah. Khilaf hari Jumaat, hari Sabtu, akhir sekali tak ada puasa dua-dua. Ini adalah perkara yang jadi Tuhan tak redha. Nabi pun tak kena. Kita nak jadi turut. Masalah kita hidup di muka bumi ini dalam urusan agama, bukan masalah benih Allah. Kita letak teh, kita walik lah. Bukan semua berasa kata Allah. Ayah tak boleh dia turut dia tu. Aku pun, aku pergi tanding, aku pergi jawab teh kuasa, gitu dan gini. Ayah tak boleh turut, tak boleh tunduk. Ya dok roi, dok rasa kata dok gamuk kata dia tunduk kepada pendapat manusia. Dak. Ya tunduk tadi itu tunduk kepada redha Allah supaya nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dapat ganjaran daripada orang tu dan orang ni. Kemudian Tuhan kata kepada malaikat, "Unzuru ila ibadi." Hei malaikat aku, tengok pada hamba aku. Hamba aku mari buat haji ni. Kita nak pergi buat haji, syarat kita tolak tutup daripada kita supaya kita berpuasa. Kita duduk rumah tak puasa pula. Haji dia mahu duduk buat daripada Arafah, kita tak puasa pula. Bagaimana kita nak dapat ganjaran daripada Tuhan? Cuba kita kira biar malak-malak. Buaya dulu, kasih orang tu puak, tu puak ni buaya tu pas tepi. Karena ini masalah, masalah agama. Bukan masalah orang tu, masalah orang ni. Sakut bahawa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sakut bahawa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa, apa nama dosa kita ni, tak ada pihak nak boleh hapun lain daripada Tuhan. Apa yang dijanjikan di atas lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tak sih. Duk pihak kata, ha, sunnah, ratik, ada khilaf, ulama gitu khilaf. Asal tak, akhir sekali tak ada buat.
Ini perkara-perkara yang jadi ke apa nama orang panggil kata, kita nak hadap ke belakang. Kita nak heret pergi ke depan, tak saya tak pergi. Nak jijak balik, nak dapat tu lah. Ini adalah perkara-perkara yang kita tak sesuai duduk lagu tu. Sebab itulah, Tuhan kata, Ya'ti ja'u min kulli fajjin amik. Semua orang ni mari, seluruh dunia. Di hari itulah kita boleh tengok sungguh. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hari itu boleh tengok. Mari berbagai-bagai bangsa bahasa berhimpun di satu tempat dengan pakaian yang satu dan talbiyah yang satu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari itulah Nabi kata, la fadla li arabi li ajami wala li ajami li arabi illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang bukan Arab, ataupun orang putih di atas orang hitam, ataupun orang hitam di atas orang putih. Tak, tak ada. Lebih dengan apa? Lebih dengan at-taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak apa? Yarjuna rahmati, nak kepada rahmat aku. Kata dirahmati di sini, ahli ulama kita beri penjelasan, ayyarjuna jannati. Mereka itu nak masuk syurga aku. Sebab orang nak boleh masuk syurga kenapungnya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun walam yarau azabi, mereka itu tak nampak azab aku. Mereka itu pergi buat haji itu mananya nampak neraka dak, tapi dengan iman dia, iman dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia ini. Sebab apa? Sebab Nabi kata, tengok sadih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan sanad hasan Nabi katakan, gapo kalau kita berdoa gini boleh gapo? Orang salafus salih dulu ni, dia tanda, setiap kali dia tanda, hajat dia nak gapa hati hafsafsa daripada Tuhan, dia tunggu hari ni. Tunggu hari Arafah ni, nak berdoa. Kenapa? Kerana walik orang berdoa hari ni, Tuhan wih. Sebab Nabi janji, Nabi kata mana? Khairul doa, doa'u yaumi Arafata. Sebaik-baik doa, iaitu doa hari Arafah. Hari ni Tuhan nak terima, maka hajat gapa? Hajat peribadi, hajat keluarga, hajat negara, hajat dunia, hajat gapo, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau semua itu malakut semua duk di tangan Allah Subhanahu wa taala, tak ada pia boleh nak pusing kau tu kau ni kalau Tuhan itu tak kandak. Dengan doa lah kita itu boleh memaling ke perkara-perkara tersebut. Maka perkataan yang kita kena sebut hari ni, jangan sia-sia perkataan kita yang kecil banyak sangat hari ni. Doa wi banyak, kamu ada sebut di lidah wi banyak. Gapo perkataan? Nabi kata, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli," sebaik-baik perkataan yang aku kata dan nabi-nabi belum daripada aku kata, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kita dah baca sama dah tu. Banyak hari ni. Banyak nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu, belum daripada Nabi Muhammad pun lagu tu juga. Maka apatah lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Wayak dah kata ini adalah kebaikan, maka kita pakai rebut. Ni duduk di atas iman kita. Dengar kita pakai dengar sok modah. Iman kita tu setara mana boleh nak buat kerja kedak, itu terhenti di atas iman kita dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itu sahaja pada khutbah yang pertama sekali. Mudah-mudahan pengingatan daripada ajaran Allah taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh tertanam di dalam jiwa kita. Boleh kita buat amal dalam keadaan kita itu ikhlas dan mengikuti jalanan jadi dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يسأل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadi perkara yang jadi kewajipan di atas kita kena senantiasa kita mendekati amal kita, mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sabit daripada baginda. Maka jadi perkara yang jadi mustahab, perkara yang jadi sunat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang tak buat haji maka dia berpuasa hari ini. Adapun mereka yang buat haji, makruh mereka itu berpuasa. Sebagaimana Abdullah ibnu Umar ditanyakan akan perbuatan Nabi, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puasa hari Arafah? Abdullah jawab kata, "Dak, ia tak ada puasa hari Arafah." Maka ulama faham daripada hadis tadi itu, nak kata, tengok yang nak belaga di antara orang tawaf haji dengan orang buat haji di kalangan umat Nabi, nak sama ganjaran di sisi Tuhan. Hak ning tak seri puasa kerana nak kuat dok sana untuk nak berdoa, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Kita orang tawaf haji, kita disyarakkan, dimustahabkan suruh kita itu berpuasa dan baca Quran, zikir, doa hari ini, nawi sama musyarakah. Kelebihan tadi itu Tuhan wi sama. Sama-sama Tuhan ampunkan dosa kita. Dengan sebab itulah untung bagi mereka yang buat perkara tadi itu dengan ilmu pengetahuan dia, bukan turut hawa nafsu, bukan turut berpuak, berpati dan sebagainya. Itu sia-sia sahaja, kerana kelebihan itu ada di sisi Allah, dan kelebihan itu bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal keadaan tunggal, hal keadaan dia itu mengasahkan, mengagungkan akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sahajalah, mereka itu sahajalah yang jaya hidup di atas dunia ini dan akan bahagia di hidupan hari akhirat nanti. Dengan sebab itulah siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala taufikkan begitu, maka hendaklah dia syukur kepada Allah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. So kita syukur terhadap nikmat Tuhan, hak Tuhan hidayahkan kita kepada itu jalan. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله.